Dadi-dadi pengopi bonsai, apa kabarnya? Semoga dadi-dadi pengopi bonsai diberikan kesehatan, keselamatan, dan lancar rezekinya ya. Ya, hari ini saya ada di rumahnya Dadi Prayitno. Yang itu dulu pernah kita review, beliau juragan Kimeng ya, Dek. Nah, ini pas kebetulan ini ada kumpulan PBBI rutinan. Ya. Nah, ini akan ada demo. Ini di belakang saya ini ada pohon-pohon. Ya, ini yang akan didemo. Ingin tahu seterusnya? Yuk. Mas Budi, nanti kalau ada ide untuk pertemuan hari ini yang perlu dibahas dalam artian yang khusus nopo situasional aja, dalam arti tidak harus saklek ABCD, kita bisa fleksibel. Jadi wong bonsai malah kenter, kadang kenceng ini mesti dadinya orang enak sih ngerambil toh, kenapa? Kadang mulai bisa bengkong malah rada di kenceng. Dalam artian yang penting guyub rukun sesama anggota dan organisasi ini kita bisa terjaga tetap eksis. Sebelum itu deh, kita jalan-jalan di tempat koleksinya Dadi Prayit dulu dia. Cacing deh ya. Ini salah satu koleksinya Dadi Prayit ya. Di sini ada pohon serudi besar sekali ini deh. Ini perbandingan saya aja seperti sangat besar. Pohon serut dan sebelahnya lagi sancang. Ini ada pohon sancang deh. Juga ada pohon rukem ini deh ya, formal wes akarnya bagus sekali ya. Hei, horor ini dia, ini kayak ganyangan deh. Ini juga ada pohon seret deh, ini deh ngelengkat ini deh, wah seksi ya deh. Kira-kira dadi-dadi mriki kayak gitar Spanyol deh ini. Ya. Banyak sekali ini sih. Sampai sana itu koleksi-koleksi Dadi Prayit yo. Ini juga ada serut babonan ini deh, ini deh. Ini babon gemuk ini deh ya. Horor sekali ini. Growong. Wah. Luar biasa. Di depannya pohon serut ini juga ada pohon sisir nih deh, juga besar sekali ini. Ini di Tulungagung ini sangat sulit cari bahan sisir seperti ini deh, yang besar seperti ini. Wow, luar biasa sisir ya. Orang enggak ya. Ini iki. Adi. Iki sing tak dicatok iki kenyatok iki. Aku wis mana, Pak? Wis pas. Cuma rantingnya kurang pas. Rantingnya kurang pasnya, Dik. Jarumnya kan lebih bawah dari krom. Ketinggian ranting. Oh. Nggih. Aku masa bar madang masa krom saben ini. Aku pesannya. Jelas aku. Oh iya. Ya. Kalau bahasanya agak mipa ya deh. Wow. Ya ayo deh. Langsung deh. Nah ini saya bersama dengan Dadi Bangi ya. Ini salah satu pendidik dari PBBI cabang Tulungagung deh ya. Ini dibantu dengan Pak Suyoto. Ini ketua dari PBBI Tulungagung deh ya. Ya sangat guyub rukun sekali ya deh. Nah, ini baju merah ini Mas Pendi dan ini Dadi Mantri, mantrinya bonsai ini dia. Nah, ini
membantu memeruning. Ya. Dan kalau ini adalah Bapak Bani. Ini ada Dadi Endi. Ya, ini budidaya bonsai dari Pager Wojo Tulungagung ini juga di juga membantu memeruning. Ini termasuk gaya apa ini, Di Bang? Gaya selinting. Gaya selinting. Bahan bagus ya, Di, ini dia. Lumayan. Kok runa tri? Kok tatune rene kok. Nanti mati iki kok mati. Wah, rumek kene. Oh iya, Dek. Mau tanya, Dek. Untuk cara wiring ini yang tepat itu bagaimana ini, Dek? Pelan-pelan dipegang katanya sama rantai, terus gini diputar. Oh iya, ini ada juga ada di mantri ya. Mantrinya pun saya sangat sahdu sekali ini sambil ngerokok. Selamat sore, Dek. Bagaimana, Dek? Menurut panjenengan ini bahannya ini bagaimana ini, Dek? Bagus. Praktik. Kalau untuk kedepannya kalau dikontaskan bagaimana, Dek? Ya bagus saja, tunggu kematangan kami banyak ranting pohon. Nah, pohon itu kan punya karakter sendiri-sendiri. Bagus tidaknya kan tingkat kematangan dari pohon masing-masing sama tersebut. Ini komposisinya sudah siap semua deh ya, ini sudah, cuman ada yang mungkin dibuang atau pembenahan. Oh, masih ada yang dibenahi lagi deh ya. Ini sudah hampir selesai ya, Dek. Ini sudah cantik ini ditata dengan Dadi Bang ini. Bagaimana, Dek? Alhamdulillah hampir selesai, Mas. Hampir selesai. Saya lihat cowantik, Dek, setelah panjenengan tata ini, Dek. Sudah berubah, Mas. Wah. Arahnya itu mau ke mana sudah berubah. Oh, nggih. Mau dijual atau gimana sudah berubah. Pripun iki, Dek? Sampun selesai ini, Dek? Sudah selesai, tinggal ganti sepatu untuk lebih tipis dan lebih panjang. Oh, ini potnya ini kurang pas juga. Masih ini, terlalu tebal. Ini mintanya tipis, opal, terus agak panjang. Begitu. Kelemahannya ada di kaki ini dia. Dikasih batu. Sini dikit batu dikit aja udah selesai. Injih. Wah, luar biasa sekali ini. Nah, terus ini saya lihat ini, Dek. Ini kan ini juga masih los ya, Dek. Ini ya, Dek. Ini perlu pembesaran juga ya. Terus sama dengan ini juga. Ini juga dipakai, Dek. Enggak besar enggak apa-apa, hanya untuk pemanis. Begitu. Ini dari hasil penataan dari Dadi Bang ya, Dek, bersama teman-teman PBBI cabang dari Tulungagung ya, Dek. Dan di sini juga banyak sekali nih, Dek. Banyak teman-teman juga.
pas acara pertemuan PBBI Tulungagung di ini. Ini ada Dadi Pendik ini, di Huda ya. Nah ini juga ada Dadi Guntoro Santigi ini deh. Dulu pernah kita review Santigi ya. Pripun kabar de Santigi ini pripun? Ben lemu-lemu. Alhamdulillah. Sudah subur Mas. Wah. Sudah subur sudah habis ini deh. Bagaimana deh ini hasil penataan dari teman-teman PBBI? Hasilnya bagus banget. Puas deh. Puas. Wah, ini sudah diprayet.